Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Saya usahakan akan saya jawab semua pertanyaan teman-teman semua. Oke, nah di depan kita ini teman-teman pasti sudah tahu apa ini. Ini adalah media sarana untuk menangkal hal-hal negatif. Ini adalah fosil Gale Kelor. Oke, yang di tangan saya ini adalah fosil ya. Jadi sudah mengeras dan membatu ya teman-teman ya. Nah, kenapa ada dua ini? Saya jelaskan satu-satu dulu ya. Benda yang ini sudah saya tirakati, jadi sudah saya bentuk seperti leontin kalung ya. Ini adalah fosil ya. Sudah saya beri minyak booster di dalamnya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk mengoles-oles minyak seminggu sekali, sebulan sekali, tidak perlu. Karena sudah ada minyak dan tertutup rapat nih teman-teman. Ini semua tertutup rapat di akrilik. Jadi seperti jima-jima Thailand ya, atau Thai amulet ya. Sudah saya buat seperti itu. Teman-teman hanya tinggal pakai. Kalau mau memberi perawatan lebih bagus lagi, sebulan sekali dikasih dupa aja, wangian. Satu batang cukup gitu loh. Pada intinya benda ini sudah aktif dan siap uji. Dalam arti melihat kemampuan tahan sajamnya ya. Jadi bukan cuman omong doang, bisa dilihat kemampuan tahan sajamnya. Benda ini tinggal pakai dan cocok juga dikalungkan untuk anak kecil ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jika punya anak ya, kita pasti sayang anak kita ya. Kita tidak pernah tahu, kita jalan-jalan ke tempat yang terkadang kita tidak tahu, sakral atau angker. Biasa anak kecil itu gampang ketempelan ya. Jadi kalau ada benda seperti ini, niscaya yang gaib-gaib negatif itu tidak berani mendekat karena energinya panas bagi mereka. Gitu. Jadi bukan untuk anak kita kebal atau apa, bukan. Jadi hanya untuk menangkal anak kita supaya tidak diganggu makhluk-makhluk halus atau jin-jin fasik dibilangnya, atau jin-jin energi negatif ya yang hendak mengganggu. Oke, ini tinggal dikasih tali atau rantai, tinggal dikalungkan. Dan perawatan mudah, tidak perlu oles-oles minyak. Kenapa saya bilang cocok untuk anak kecil juga? Karena tidak ada bau-bau, karena tertutup rapat di sini. Oke, sekarang saya lanjut ke sebelahnya ya. Nah, ini adalah, ini namanya cincin ya, cincin Gale Kelor ya. Gale Kelor ini belum fosil. Kalau saya bilang ini belum fosil adalah jadi galihnya yang ada di tengah yang berwarna hitam. Berserat ya. Duh, teman-teman perhatikan. Dan ada yang bilang kalau Gale Kelor itu kalau dibakar dia akan berminyak. Nah, kita lihat aja ya teman-teman, kita buktikan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Tapi memang saya yakin enggak semua seperti itu, tapi kita coba aja, kita lihat. Sebentar. Saya letakkan dulu mikrofon saya supaya tidak mengganggu. Oke. Semoga suara saya nggak kecil ya. Kita coba bakar ya teman-teman ya. Saya naikin dulu. Oke. Kita coba bakar. Apakah dia akan mengeluarkan minyak? Kita coba. Nah teman-teman lihat ya, tuh dia mengeluarkan minyak ya teman-teman ya. Kalau kita bakar ya, tapi minyaknya akan kembali hilang. Kita coba lagi ya bakar ya. Nah, coba kelihatan nggak ya. Ini kita bakar, tuh berminyak ya teman-teman ya. Nah minyaknya hilang. Nah tuh, tapi dia akan kembali kering lagi. Ini minyak, kalau kita lapus ini hilang.
ya teman-teman. Ini menandakan validitas ini gali kelor ini asli. Tetapi teman-teman ya, tidak semua bagian gali kelor itu kalau dibakar minyak ya, nggak semua. Jadi memang ada bagian tertentu ya. Jadi ini kebetulan saya dapat yang bagus, bisa dites seperti ini. Jadi kalau dibakar berminyak. Oke. Untuk gali kelor sendiri kan saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Manfaat-manfaatnya silakan nonton di video-video sebelumnya. Yang jelas ini benda semua sudah aktivasi. Benda saya semua sudah aktif. Teman-teman bisa melakukan melihat kemampuan tahan sajamnya gitu. Gali kelor punya kemampuan sampai tahan tembak ya teman-teman ya. Jadi ini juga bisa dilihat kemampuan tahan tembaknya. Tetapi dalam batas tertentu ya. Mungkin kalau gali kelor hanya kemampuannya pakai senapannya, senapan pompa ya teman-teman, jangan pakai senapan PCP. Kemampuannya beda. Seperti itu aja, oke. Video gali kelor kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.